untuk etnik Kateli. Dan show-nya bertemakan Dream of Sahara yang diambil dari nuansa Timur Tengah. Jadi kita bermain dengan warna-warna emas, coklat, ada warna marun, ada warna ungu ya. Jadi kita mencerminkan padang pasir dan ya blue sky dan mengapa ngambil tema seperti itu Fred? Kalau bisa dijelaskan lebih rinci. Karena ini berhubung dengan Ramadan tahun ini, EFP 2022 Drang Show, akhirnya kita mengambil tema seperti itu karena bertepatan dengan Ramadan di 2022. Bagaimana persiapannya nih sebelum melakukan show? Persiapannya cukup panjang ya, dari memilih bahan, memilih tema, memilih untuk payet-payet juga walaupun tidak banyak ya. Dan persiapan sudah dari tahun lalu sih, karena pandemi jadinya kita hold sebentar, terus ya sebulan sebelum Indonesia Fashion Week digelar, kita persiapan lagi yang cukup matang. Istimewaan dari baju-baju yang sekarang ditampilkan ini apa sih sebenarnya? Istimewaannya untuk koleksi sekarang ini adalah bajunya untuk pesta, untuk siap pakai, bisa dipakai untuk acara ya semi resmi ya, atau yang glam sedikit, karena ini cocok untuk kesempatan seperti pesta dan sebagainya. Di masa pandemi ini gimana nih? Ini kan pandemi sudah 2 tahun ya. Sebelumnya apa sih aktivitas melakukan di masa pandemi itu apa aja, Pak? Untuk tahun pertama pandemi 2020 emang terjadi penurunan karena emang nggak boleh toko-toko banyak, toko kami juga tidak boleh jualan atau ditutup sementara gitu. Jadi kami di tahun 2021 baru bisa sedikit-sedikit untuk online seperti Tokopedia dan juga bazar-bazar ya. Jadi kami untuk sementara di situ. Di tahun 2022 ini kami buka lagi outlet kami di Plaza Semanggi. Seperti itu. Nah, apa sih keistimewaan dari Katalia ini, apa sebenarnya? Kartelia ini bajunya itu untuk bisa untuk sehari-hari, untuk pesta, untuk koktel, acara koktel, dikhususkan untuk wanita dengan umur 20-50 tahun, seperti itu. Selama ini marketing gimana tentang Kartelia ini, pandemi ini? Ya, untuk marketing tahun lalu 2021 kami lewat online dulu, terus lewat bazar-bazar, karena biasanya kita ada di Sarinah tapi tutup dulu kan Sarinah. Sampai 2022 ini kami tidak di Sarinah lagi, tapi kami berharap bisa di Sarinah lagi. Tapi untuk sementara kami ada di Plaza Semanggi sampai kita lihat dulu perkembangannya sampai tahun ini. Kalau soal omsetnya gimana? Omsetnya sedikit menurun udah pasti karena pandemi, tapi ya berusaha untuk lebih jualan lagi di area yang lain. Sebenarnya titik fokusnya Katalia ini kemana sih, ke anak muda atau orang tua? Kami ke wanita dewasa di umur 20 sampai 50 tahun. Kira-kira apa nih yang terobosan apa nih yang dilakukan Katalia ke depannya? Ya, terobosannya kami berharap lebih banyak untuk ada di outlet-outlet, di mall-mall. Terus kami berharap ada di online shop, ya sekarang masih di Tokopedia. Dan ya kami berharap bisa lebih banyak mengadakan bazar dan beberapa fashion show yang ada di Indonesia. Terutama di Jakarta, tapi kita juga bisa mungkin Surabaya atau di Malang atau di Bali, mungkin kita bisa ikut juga. Seperti itu.
Kalau untuk fashion di luar negerinya gimana? Ada rencana untuk kesana nggak? Ya mudah-mudahan ya, kami masih berencana mungkin di 2023-2024 karena persiapannya harus cukup matang ya. Kalau di luar negeri mungkin bisa di Hong Kong Fashion Week atau di Arab Fashion Week, tapi kami akan proses itu ya, lihat saja ya di 2023. Kalau menurut Feby sendiri, perkembangan mode jamaah saat ini gimana sih sepertinya? Untuk perkembangan global seluruh Indonesia sudah cukup bagus, hanya lebih ditingkatkan dari segi originalitas karya, terus apa quality dan kreativitas yang lebih global ya, seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit tentang Katelia itu apa? Oke, okay. Untuk etnik Katelia, kami itu sekarang memproduksi baju-baju wanita untuk sehari-hari, untuk bisa di kantor, untuk bisa cocktail party, kami selalu memakai bahan dalam negeri ya, untuk batik, tenun, atau lurik, biasanya seperti itu. Dan kami sudah berkolaborasi dari tahun 2018, kita mulai untuk berproduksi sampai sekarang. Ya, sekarang mau merambah juga ke Sunnah Muslim atau modest juga, dan ya yang at least casual juga, seperti itu. Mia sendiri sebagai kolaborasi sebagai apa ini? Aku dan Mia berkolaborasi ini dari tahun 2014, kami udah join. Jadi ya kami menyatukan ide. Biasanya ya kami lebih mendiskusikan apa yang akan menjadi koleksi tahun ini atau tahun depan. Harapannya dengan Katelia ini seperti apa? Harapannya ya lebih maju, lebih bagus kualitinya, lebih diterima masyarakat, dan lebih banyak yang membeli baju kita. Ada target khusus nggak? Target khusus sih ya udah pasti ya, kalau bisa go internasional dan lebih diterima di kalangan untuk